yang lainnya selalu mengalami rasa. Puluhan spiritual dari berbagai aliran di Jawa Timur menggelar ritual di puncak Gunung Banyak Minggu dini hari supaya pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan aman dan damai demi menyongsong Indonesia tahun 2045. Ritual selamatan diwarnai dengan pembuatan 7 tumpeng dan jenang sengkolo. Bertempat di puncak Gunung Banyak dengan ketinggian 1.315 meter, puluhan spiritual dari sejumlah kota di Jawa Timur menggelar ritual selamatan supaya pemilu tahun 2024 berjalan aman dan damai demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dipilihnya puncak Gunung Banyak karena diyakini menjadi tempat petilasan Ki Ageng Tarub sebagai tokoh pendidik zaman kerajaan. Sedikitnya 95 spiritual berbagai aliran se-Jawa Timur memulai acara dengan mengumpulkan energi positif dari alam. Kemudian mereka mempersiapkan 7 buceng atau tumpeng serta jenang sengkolo untuk selamatan. Filosofi 7 buceng supaya mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan buceng yang dibuat diantaranya buceng kuat dengan maksud supaya masyarakat Indonesia semakin kuat menghadapi pemilu dan tidak mudah terprovokasi maupun terpolarisasi. Selain itu, juga terdapat buceng golong supaya masyarakat Indonesia semakin guyup rukun dan gotong royong demi menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024. Adapun jenang sengkolo memiliki filosofi supaya bangsa Indonesia dijauhkan dari sengkolo maupun hal-hal yang tidak baik dan bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi pertama kami dari kelompok spiritual Jawa Timur dari berbagai aliran turun gunung ke sini. Yang pertama kita semua berdoa agar negara kita NKRI yang kita cintai pada pemilu tahun ini dijauhkan dari segala rintangan dan bala, bisa berjalan tertib, aman, karena semua adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang kedua, kami kelompok spiritual dari berbagai aliran sepakat berdoa bersama, semoga pemimpin yang akan kita pilih nanti bisa melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, dilakukan, dirintis mulai presiden pertama sampai Jokowi menjelang masa akhir ini. Kami semua tahu bahwa negara kita semakin maju, semakin tinggi derajatnya, maka tantangannya pasti akan semakin besar. Setelah berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, 7 buceng atau tumpeng dan jenang sengkolo dibagikan kepada seluruh spiritual se-Jawa Timur yang hadir untuk dikonsumsi bersama. Ada 7 buceng ya. Yang pertama itu ada buceng kuat. Buceng kuat itu tujuannya agar kita itu tetap ingat, jadi wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita itu tetap ingat kepada Tuhan dan kuat menghadapi apa yang ada saat ini. Dan itu ada sekul golong. Sekul golong itu menyatukan agar semua rakyat Indonesia itu bisa guyup, rukun, tetap menjadi satu. Dan itu ada jenang sengkolo ya. Jenang sengkolo itu artinya nyengkalani, biar kita itu hilang sengkalanya, biar kita itu tetap selamat. Dari Gunung Banyak, Akbar ATV melaporkan.